Assalamualaikum semua. Okay, so apa khabar? Waalaikumsalam. Okay. Sorry. Okay, sebentar ya. Mana kena setting juga untuk yang lain. Sebentar tunggu, insyaAllah boleh berselawat. Kan hari ini adalah hari Jumaat, kita kena berselawat. Selawat sebanyak yang boleh, insyaAllah. Assalamualaikum. Siapa kat sini ada? Hamiza, Puan Hamiza, Puan Noria, Su Serunding Chesu. Assalamualaikum. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so insyaAllah bersama Hana pagi ni Alhamdulillah Ta'ala beri kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Okay, sama-sama kita berkongsi ilmu. InsyaAllah Ta'ala berkati majlis kita pagi ini, insyaAllah Ta'ala berkati perkongsian kita pada pagi ini, insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum, salam perkenalan kepada semua yang berada di Instagram Aran Hijrah. Kan kita ada Instagram Aran Hijrah Global Sdn Bhd, Instagram Nur Hafizah Sa'ad dan juga TikTok Aran Hijrah. Okay, so Assalamualaikum semua. Ana harap semuanya sihat-sihat belaka, insyaAllah. Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Okay, Allah Ta'ala beri segala kebaikan kepada kita, insyaAllah. Okay, so insyaAllah sebelum Hana mulakan, okay, anak macam biasalah, Hana nak ajak ramai-ramai untuk pergi ke kita punya Instagram. Kan kita punya Instagram, kita ada Instagram kita ada Instagram account dekat Aran Hijrah Global Sdn Bhd juga. Okay, selain tu boleh follow kita punya Telegram kita, Aran Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, boleh subscribe juga kita punya YouTube channel Nur Hafizah Sa'id dan juga Aran Hijrah. Kan, so ramai request nak masakan datin. Kan, datin masak. So lockdown ni datin, dia ada datin masak. Boleh pergi ke
Datin punya Instagram, apa, Datin punya YouTube channel kan, untuk lihat resepi dan sebagainya. Okay, so insyaAllah, okay, hari ini adalah hari Jumaat. Nah, Ana suka ingatkan untuk kita sentiasa banyak berselawat kan pada hari ini. InsyaAllah kita banyak buatkan, lebihkan kebaikan, apa, semoga Ta'ala memudahkan urusan kita. Okay, lisan kita ni cakap yang baik-baik sahaja insyaAllah. Okay, banyakkan berdoa juga kan, banyakkan berzikir kan, banyakkan doa kan, Ta'ala makbulkan insyaAllah doa kita. Okay, so insyaAllah sebelum Ana mulakan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Amin. Okay, so insyaAllah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, so every day pada minggu ni Ana rasa kita banyak kan, Ana banyak sharing, berkongsian mengenai sunnah Nabi SAW. Okay, so hari ni insyaAllah Ana nak sambung lagi. Okay, sunnah Nabi SAW ketika solat. Okay, maksudnya apa yang Nabi SAW sering lakukan semasa ataupun ketika solat. Okay, banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita kadang-kadang kita lakukan, kita lakukan pada setiap hari kan, kita lakukan perkara tersebut setiap hari tapi kita tak tahu yang ianya sunnah. Kan, jadi macam mana nak dapatkan pahala sunnah dengan niatkan kan bahawa perkara tersebut adalah sunnah. Okay, okay, so bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan qiyamul lail. Okey, so dalam aktiviti Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail. Okey, so jadi dalam qiyamul lail itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering lakukan? Okey. Right, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Okay, puasa yang paling baik selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan salat yang paling baik selepas salat fardu adalah salat malam. Okay, so puasa yang paling baik adalah puasa yang paling baik selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Okay, puasa pada bulan Muharram. Dan solat yang paling baik selepas solat fardu kan, selepas solat fardu tu solat-solat apa yang paling afdal? Okay, ianya adalah solat malam, which is qiyamul lail. Okay, direkodkan oleh Muslim. Okay, yang pertama sunnah Rasulullah SAW, okay, dalam mengerjakan qiyamul lail, bilangan rakaat solat malam yang paling baik adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan berdiri lama. Okay, bilangan rakaat solat malam yang paling baik adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan berdiri lama. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rak'atan kanat tilka salatah. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 11 rakaat, itulah solat beliau. Okay, direkodkan oleh Bukhari. Okay, dan dalam riwayat yang lain juga kan, so dalam satu hadis Nabi SAW cakap apa? Nabi SAW bersolat kan, solat dirikan solat malam selama 11 rakaat. Kan, dalam riwayat yang lain, yusalli billaili 13 rakaat. Okay, Rasulullah SAW solat malam sebanyak 13 rakaat. Okay, direkodkan oleh Bukhari. So dekat sini kita tengok keduanya adalah hadis yang sahih. Jadi Nabi SAW lakukan keduanya. Maksudnya ada yang
hari kan Nabi SAW solat 11 rakaat dan ada yang Nabi SAW solat 13 rakaat. Aku salah apa Mas Dina? Okay. So, okay. Nombor 2. Disunatkan apabila bangun solat malam, kita perlu bersiwak, maksudnya bersugi. Ya. Ingat tak? The first sunnah kan yang Hana share kan buat perkongsian hari tu adalah bila kita bangun tidur, kan disunatkan untuk kita bersiwak ataupun bersugi. Kan boleh beli kat mana-mana je. Ha, kayu misak tu kan boleh cari kat Maidin, boleh cari kat Shopee. Okay. Ha, so, tu adalah sunnah. Okay, Nabi SAW. Okay. So, disunatkan apabila bangun solat malam, maksudnya bila kita bangun sepertiga malam kan, pukul 3 ke pukul 4 ke 5 ke kita bangun sebelum solat subuh, kita perlu bersiwak, bersugi dan membaca ayat-ayat akhir surah Ali Imran bermula daripada ayat a'udzubillahi minasyaitanirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar laayatin liulil albab. Okay, dan habiskan ayat tersebutlah, maksudnya daripada surah tu Ali Imran. Okay, right. Kita tengok surah tu Ali Imran. Muka surat yang ke 9. Bila kita bangun kan, insyaAllah ramai yang anda rasa kat sini yang ibu-ibu yang rajin bangun solat malam. Kan? Sebab apa? Sebab kita punya solat ni pun akan efek kita punya family, efek kita punya apa, anak-anak kita kan. Okay. So daripada ayat inna fi khalqis samawati wal ardh, ayat yang ke okay. So ayat yang ke 190 surah Ali Imran, bila kita bangun kan kita baca doa ni surah Ali Imran, daripada ayat yang ke 190 ke surat 75. Okey, ke surat 75 ayat 190, ke surat 75 ayat 190, daripada inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari laayatin liulil albab, sehingga hujung ayat, which is ayat ke 194. Okey, sehingga hujung ayat muka surat 75 ni. Okay, so sunnah untuk kita baca doa tersebut bila kita bangun pagi. Okay, so yang ketiga, apa yang Nabi SAW sering lakukan? Okay, disunatkan berdoa dengan doa yang benar daripada Rasulullah SAW. Okay, so apakah doanya? Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal nurus samawati wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa lakal hamd anta al haq wa wa'duka al haq wa liqa'uka al haq wa qawluka al haq wa al jannatu al haq wa al naru al haq wa nabiyyuna al haq. Okay, so apa maksudnya? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, malikal hamd. Ya Allah, bagi engkau segala pujian. Okay, maksudnya kita puji Allah SWT. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkau lah yang maha menegakkan langit dan bumi. Wa man fihin. Dan apa yang ada padanya. Okay, maksudnya kita puji lagi Allah SWT. Engkau lah kan Allah SWT. Ya, Allah SWT lah yang menegakkan langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada dalam bumi dan langit tu. Okay. Walakal hamdu anta nurus samawa nurus samawat. Okay. Bagi engkau lah segala pujian. Engkau lah cahaya langit. Okay. Anta nurus samawat. Okay. Engkau lah cahaya langit. Wa man fihin. Dan bumi dan apa yang ada padanya. Okay. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Okay. Dan engkau lah raja yang memiliki langit dan bumi. Bagi engkau segala puji. Okay, antal haq. Ha, okay, so Nabi SAW katakan doa dan doa tu antal haq. Kan, engkau adalah benar. Maksudnya kita berkata pada Allah SWT, antal haq, engkau lah yang benar. Wa wa'adukal haq, dan janjimu, kan janji Allah SWT ni adalah benar. Wa liqa'ukal haq, pertemuan. Maksudnya kita berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti adalah benar. Okay.
wa qawlukal haq. Okey, dan kata kata-katamu kan apa yang Allah SWT cakap dalam Al-Quran adalah benar. Okey, wal jannatul haq, syurga adalah benar. Wan naru haq, okay, neraka adalah benar. Wan nabiyuna haq, dan nabi-nabi adalah benar. So very beautiful doa kan, doa yang sangat masya-Allah subhanallah. Kita doa tu seolah-olah kita faham kan, walaupun kita contohlah kita, sebab tu disarankan macam Hana suka kan baca doa bahasa Arab dan kita baca juga bahasa Melayu, sebab tu adalah bahasa kita kan. Melainkan kalau kita betul-betul faham bahasa Arab, dan insya-Allah kita boleh khusyuk dalam doa tersebut. Adakah amalan yang boleh memudahkan kita untuk bangun malam? Ada sunnah kan, sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi SAW untuk kita tidur semasa kita tidur awal, masa kita tidur sekejap, kita berehat sekejap semasa sebelum. Sunnah dia sebenarnya ada selepas selepas kita makan, maksudnya selepas zuhur. Okey, yang maksudnya kita panggil apa, kailulah. Okey, maksudnya kita tidur sebentar, waktu tengah hari tu kita rehat sekejap, kita rehat, kita tidur sekejap je. Macam tidur ayam macam tu kan. Kita tidur sekejap and then insya-Allah malam tu kita bertenaga. Dan malam tu juga kan selepas isyak je kita kena terus tidur. Kalau kita ada urusan penting, kita terus tidur. Okey, dan kemudian baru kita mudah untuk bangun tidur. Okey, bangun qiyamulail insya-Allah. Okey. Cuba dulu kan, kita tidur pukul 12 atau pukul 1 macam tu, ataupun kalau nak selamat lepas zuhur kan pukul 2 pukul 1 lebih kan, sebelum pukul 2 kita dah bangun kan, and then malam lepas isyak kita terus tidur kalau tak ada apa-apa keperluan nak buat. Okay, and then kita bangun balik pukul 3-4 pagi, insyaAllah lebih bertenaga kan. Dan kita punya niat apa, kita punya niat masalah kena betul kan, niat kita insyaAllah kita niat nak beribadat kepada Allah kan, insyaAllah kita doa dekat Allah malam tu, ya Allah tolonglah bangunkan aku untuk tahajud kan, insyaAllah ta'ala kan bangunkan kita. Okay, right, yang keempat, okay, sunnah Nabi SAW yang keempat adalah kita memulakan solat malam dengan solat 2 rakaat yang ringkas bagi menambahkan kecergasan dan kesegaran badan untuk melaksanakan solat-solat seterusnya. Okey, maksudnya kita mulakan solat malam, kita bangun, kita mulakan dengan solat 2 rakaat yang ringkas bagi menambahkan kecergasan. Jika bangun 45 minit sebelum subuh, yes, dikira qiyamulail lah kan. And as long as it sebelum masuk solat subuh. Kalau kita bangun 10 minit sebelum subuh pun, kita sempat nak solat 2 rakaat. Itu pun dikira insyaAllah dikira qiyamulail. Okay, kita bangun malam. Okay, alright. So yang keempat tadi, memulakan solat malam dengan solat 2 rakaat yang ringkas bagi menambahkan kecergasan dan kesegaran badan untuk melaksanakan solat-solat seterusnya. Okay, Rasulullah SAW berkata, إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. Okay, diriwayatkan oleh Muslim. Okay, so apa Nabi SAW berkata? Nabi SAW berkata, apabila seseorang kamu bangun malam. Okay, so jika kita, salah satu kita bangun malam, mulakan solatnya dengan solat 2 rakaat yang ringkas. Okay, maksudnya kita bangun malam, kita ambil wuduk semua kan, kita apa ikut semua sunnah ni tadi apa? Yang pertama tadi kita bangun, kita bersugi kan, kita bersiwak. Lepas kita baca doa yang daripada surah Ali Imran tu kan. Inna fi khalqi samawati wal ardh, sehingga hujungnya. Dan then kita sunatkan, disunatkan tu kita baca yang doa tadi Hana mention, Allahumma lakal hamd. Ya Allahumma lakal hamd anta qayyimis samawati wal ardh wa ma fihinna kan. Sampai hujung tadi Hana baca. And then kita ambil wuduk, kita terus solat 2 rakaat. Okay. Yang kelima, Hana ada tips untuk bangun solat malam. InsyaAllah nanti hujung ni insyaAllah Hana akan sharekan. Okay. Hana habiskan dulu. Ada few point lagi. Okay, ada few points lagi. Okay. Right, yang kelima, okay, sunnah Rasulullah adalah memulakan solat malam dengan berdoa yang benar daripada Rasulullah SAW dan diamalkan oleh beliau. Okay, so ada satu doa yang di mana Nabi SAW baca doa ni semasa qiyamulail. Okay,
Allahumma Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila Fatira samawati wal ard Alimul ghaib wa syahadah anta tahkumu baina ibadak fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima khtulifa fihi minal haq biidhnika innaka anta tahdi man tashaku ila siratul mustaqim. Kes yang bermaksud Allahumma Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil kan. Dua syahadah, pencipta langit kan, Allah SWT itu pencipta langit dan bumi, alam ghaib dan nyata. Anta tahkumu baina ibadik, okay, engkau lah yang menghukum di antara hamba-hambamu. Fima kan fihi ikhtalifun, kan, tentang apa yang diperselisihkan oleh mereka. Ihdini lima khtulifa, okay, oleh itu kurniakanlah hidayah kepadaku dengan kebenaran. Kebenaran terhadap apa yang diperselisihkan itu dengan izinmu. Sesungguhnya engkau yang beri hidayah kepada siapa yang engkau mahu ke arah jalan yang lurus. Okay, dirakamkan oleh Bukhari. So doa ini adalah doa yang sunnah untuk kita baca semasa kita bangun untuk qiyamulail. Dan sebab doa ni apa? Maksud yang Hana baca tadi adalah supaya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita semua, kan? Okay, semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, kan? Sebab hidayah tu apa? Hidayah milik Allah, kan? Tak ada siapa yang boleh bagi kecuali Allah SWT, kan? So always, kan, always kita minta doa kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah, berikanlah, tetapkanlah hidayah kat dalam hati kita ni, dalam diri kita ni, kan? Sebab anytime Allah Ta'ala boleh tarik nikmat ni, kan? Nikmat hidayah ni, kan? Kita tak tahu, mungkin hari ni kita bertudung semua, kan? Tapi na'udzubillahi min zalik, Allah Ta'ala boleh tarik semua tu kalau kita kufur nikmat, kan, kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Sama juga macam dengan apa yang kita ada. Contoh kita dikurniakan rezeki, kan, kita kaya, kita banyak harta benda, banyak sangat, kan, kaya yang level tak tahu apa dia, kan. Tapi jika kita tak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dengan sekelip mata je Allah Ta'ala boleh ambil semua tu. Okay, dengan berkuasanya, kan, Allah Ta'ala, Allah SWT tu sangat berkuasa, kan, dia boleh buat apa saja. Yang keenam disunatkan memanjangkan solat malam. Okay, so disunatkan memanjangkan solat malam, maksudnya bila kita, contoh kita, Raihana baca dia punya hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya, okay, apakah dia solat yang paling utama? Okay, Nabi SAW ditanya para sahabat, apakah dia solat yang paling utama? Beliau menjawab, tulul qunut, kan, diriwayatkan oleh Muslim, tulul qunut, solat yang berdiri lama, kan. So sunnah Nabi SAW semasa qiyamulail, kan, sunnah pada kita solat tengah malam tu adalah untuk kita berdiri lama. Maksudnya kita bacalah sebanyak ayat Quran yang kita ingat, kan. Kita banyak, contohlah kita tak ingat apa-apa surah, kita nak baca Qul Huwallahu Ahad je, kan, ulang saja, kan, ulanglah 20 kali ke, kan. Janji sunnah dia adalah untuk kita berdiri lama, kan, semasa qiyamulail, kan. Okay, so yang ketujuh, disunatkan berta'awuz, kan, disunatkan berta'awuz. Ta'awuz tu apa? Bila kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan, ketika membaca ayat-ayat berkenaan azab, dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, so sunnah, kan, jika contoh dalam kita punya solat, jika dalam kita punya, sorry, kita punya bacaan ayat tu ada, kan, menyebut mengenai azab-azab, kan, dalam Al-Quran, kan, kadang ada yang berkata atau bercerita, kan, tentang azab-azab neraka dan sebagainya, kan. So sunnah untuk kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, okay, dan memohon rahmat dan kurniaan Allah ketika membaca ayat-ayat berkenaan rahmat, kan. Contoh jika kita baca ayat-ayat berkenaan rahmat, maksudnya contoh Allah Ta'ala cerita pasal syurga dekat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita pasal kenikmatan dalam Al-Quran, kan. Sunnah untuk kita baca Allahumma inni as'aluka min fadli, okay, Allahumma inni as'aluka min fadli, ya Allah, aku memohon darimu akan kurniaanmu. Okay, so maksudnya kita minta Allah Ta'ala untuk diberikan nikmat macam tu, okay.
serta bertasbih memuji kebesaran Allah ketika membaca ayat-ayat yang mensucikan Allah daripada sifat-sifat syirik dan sifat-sifat yang tidak layak baginya dengan menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Okay. So, dalam sunnah Nabi SAW semasa membaca, contoh membaca Al-Quran pun tu adalah satu adab. Okay, maksudnya tu adalah satu adab bila kita membaca, kita baca Al-Quran, sekali kita jumpa tentang api neraka, kita jumpa tentang azab, apa, jahannam kan. So, sunnah tu kita baca A'udzubillahi minasyaitanir rajim kan. Sorry, A'udzubillahi min azabillah. Oh sorry, dia punya sunnah adalah A'udzubillahi min azabillah, bukan A'udzubillahi minasyaitanir rajim kan. Okay, sebab anaknya kan ta'awuz. Ta'awuz kan lagi satu ada mengenai perkataan ta'awuz tu kan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi dekat sini, bila kita membaca ayat-ayat berkenaan azab, kita sebut A'udzubillahi min azabillah kan, aku berlindung dengan Allah daripada azabnya. Okay, nah, so bila kita baca anything about rahmat Allah, kita baca Allahumma inni as'aluka min fadli, Allah kau kurniakanlah aku nikmat yang sebegini kan. Nah, jika kita baca ayat-ayat yang mensucikan Allah daripada sifat syirik dan sebagainya, kita baca Subhanallah, kita puji Allah Subhanahu. Okay. Okay, so satu, dua lagi point. Ini dua lagi point insyaAllah. Sunnah Rasulullah ketika solat witir. Sebab akhir sekali ada solat witir kan. So kita kena, itu juga ada salah satu sunnah kan. Maksudnya bila kita dah habis solat qiyamulail kita, kita dah habis solat sunnah malam kita kan, Kita tutupkan kita punya solat, kita punya ibadah dengan solat witir. Okay. Yang pertama, okay, kita membaca surah selepas Al-Fatihah jika solat witir sebanyak 3 rakaat, iaitu pada rakaat pertama selepas solat Al-Fatihah hendaklah dibaca Subbihisma Rabbikal A'la kan, Suratul A'la. Pada rakaat kedua dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga kita baca Qul huwallahu ahad kan. So okay, so solat witir kita boleh lakukan satu rakaat ataupun 3 rakaat. Okay, tapi the best kan, afdal adalah kita buat solat witir 3 rakaat. Okay, maksudnya 2 salam. Okay. Okay, so bila kita baca pada rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah, dan kita baca surah Al-A'la. Okay, pada rakaat kedua kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan kita bagi salam, dan kita bangun balik untuk solat satu rakaat, and then kita baca Qul huwallahu ahad selepas kita baca Al-Fatihah. Okay, itu adalah sunnah. Yang kedua, selepas memberi salam hendaklah menyebut Subhanal Malikul Quddus, okay, sebanyak 3 kali. Pada kali yang ketiga terdapat sedikit tambahan di dalam riwayat Daraqutni yang mesti baca dengan kuat dan dipanjangkan, iaitu dengan menambah bacaan Rabbul Malaikati Warruh. Okay, ini macam contoh kita pergi tarawih dekat masjid kan. Kadang kalau solat witir mesti dia akan sebut yang ni pada akhirnya kan, Subhanal Malikul Quddus kan, dan akhir sekali Subhanal Malikul Warruh kan. Kita memuji Allah Subhanahu. Okay, so insyaAllah ini sahaja. Okay, point ke Nahana, siapa yang ada dalam live ni lagi, Nahana sambung sunnah-sunnah Rasulullah SAW ke, ataupun Nahana share tips macam mana nak bangun malam? Dekat sini ada Alia Huzumaki kan, dekat live ni, Hana ada tak tips untuk ada tak tips tak apa, Hana ada tips tak untuk bangun solat malam, tapi dia macam dah tak ada dekat sini. Ada lagi Alia Huzumaki. Kadang-kadang kita dah kadang-kadang kita dah bangun malam tapi berat nak solat tahajud. Macam mana nak bagi kita ringankan diri untuk kita untuk bangun solat? Of course untuk kita paksakan diri kita kan, sebab apa-apa segala kebaikan yang kita nak lakukan
Okay, insyaAllah kita akhir di sini. Okay, so Ana dah share kan sunat Rasulullah SAW ketika bangun malam dan juga solat sunat solat witir. Okay, so every time kita Hadithana akan share. Setiap kali kita bangun malam, kan kita perlu, kita mesti kena habiskan kita punya solat ibadat kita dengan solat witir. Okay, sebab tu adalah penutup penutup ibadat kita pada waktu malam. Okay, kalau ada juga yang buat solat witir selepas solat isyak kan, maksud solat isyak dan dia terus solat witir, itu pun boleh kan. Kalau kita takut, kita rasa macam macam penat sangat jari ni, tak bangun kot untuk solat solat tahajud, and then kita solat witir selepas isyak kan. At least kita dapat kita dapat pahala kan solat sunat witir. Okay, macam Haris ni tanya kan, nak bangun malam tapi kadang kita rasa macam berat je, tu adalah syaitan lah of course kan. Kadang-kadang tapi actually kita punya daily life pun kan, apa yang kita buat seharian tu effect juga kan, macam mana kita punya waktu recycle kita tidur. So Tuhan cakap tadi kan, spend time untuk kita bangun, spend time untuk kita tidur sekejap waktu siang kan, pukul 12 kan, kalau lah pukul 1 ke pukul 2 ke sekejap je, and then kita tidur awal pada waktu malam. Sebab tu akan effect juga kita punya macam mana kita bangun pagi kan. Tapi kalau kita dah buat macam tu tapi still susah nak bangun malam, and then kita kena paksa diri kita kan. Apa-apa sahaja yang kita nak buat, kebaikan tapi kita rasa macam susahnya perkara ni, ataupun rasa macam susahnya nak buat kan, tak buat-buat kan, kita kena paksa diri kita. Okay, kita kena paksa diri kita untuk melakukan, kita kena paksa untuk diri kita melakukan perkara tersebut kan. Sebab contoh perkara apa yang kita paksa, perkara apa yang kita selalu paksa diri kita untuk lakukan. Contoh seorang perempuan mungkin kan, seorang perempuan dia dipaksa untuk pakai tudung kan, sebab tu ada dalam syariat kan, wajib untuk kita pakai tudung tapi dipaksa. Jadi kita kena paksalah buat, kita paksa-paksa hari-hari, kita rasa terpaksa pakai tudung, tapi nanti lama kelamaan dia kita dah buat secara terpaksa, kita akan jadi rela kan untuk melakukan perkara tersebut. Kita dah, benda tu dah sebati dalam diri kita, kita dah macam mana orang kata, dah sebatilah, kita dah biasa dengan keadaan ataupun kita dah biasa dengan apa yang kita dah lakukan tu, kita akan jadi biasa. Sebab tu pada mula-mulanya kita kena paksa diri kita. Contoh buatlah, cuba untuk buat 2 minggu kan. Contoh 2 minggu tu hari-hari without miss kita bangun, kita paksa diri kita kan. Dan untuk minggu-minggu seterusnya insyaAllah akan dipermudahkan. Kita rasa macam bangun solat tahajud ni macam mudah je insyaAllah. So yang ni pun Ana cakap pada diri sendiri lah, sebab kita pun banyak, masing-masing banyak kekurangan kan. Ana JE promo berapa? JE promo 100. So dan JE ada apa? Sini nanti kejap lagi Aisyah akan live. Kan Aisyah akan live, so boleh dengar live Aisyah. Okay, hari kezut. Okay, so insyaAllah Ana nak start di sini. Sebentar ada apa-apa soalan tak lagi yang nak tanya, ataupun mungkin selama ni macam confused ke, tak dapat jawapan ke. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah Ana nak stop di sini. So insyaAllah Hana stop di sini. Okay, insyaAllah kita
berjumpa lagi di kemudian hari. Okay, so next time, okay, next time kita akan berkongsi mengenai apa? Han akan kongsikan mengenai sunnah Rasulullah ketika salat sunat fajar. Okay, so apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika solat sunat fajar? Okay, solat sunat fajar tau, maksudnya satu rawatib kan, dua rakaat sebelum subuh. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering lakukan? Kan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika rukuk? Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika sujud? Kan kita nak dapat banyak pahala kan, dalam even dalam kita punya solat kan, solat kita lakukan hari-hari. Apa, macam kita kena jadi kreatif tau sebagai seorang Muslim kan, sebagai seorang seorang Islam kan, kita kena jadi kreatif macam mana kita nak raih pahala kan, sebab despite of kita tahu yang dosa kita banyak kan, at the same time kita kena jadi kreatif macam mana kita nak dapat pahala kan, macam mana kita nak dapat pahala yang banyak dalam amalan kita yang sikit ni kan. Apa tak, maksudnya contoh kita dah tahu kita banyak berdosa, kita dah tahu kita amalan kita sangat sikit kan, sangat sikit amalan kita ni kalau dibandingkan dengan para ulama kita, tapi kita kena jadi kreatif. Maksudnya dalam satu amalan sikit yang kita buat tu kan, apa lagi yang boleh menambahkan pahala kita, betul tak? Apa lagi perkara yang kita boleh lakukan kan, amalan kita yang sikit tu, apa lagi perkara yang kita boleh masukkan supaya kita dapat banyak lagi pahala kan, supaya dia dapat cover up balik kita punya dosa kan, dapat cover up balik kita punya kekurangan dan kelemahan kita. Okay, so insyaAllah day by day kita increase kita punya amalan, kita increase, kita tingkatkan lagi kita punya amalan kita, kita punya apa yang perlu kita lakukan. Okay, so insyaAllah kita sama-sama doakan ke Allah, doa dekat Allah kan, Allah Ta'ala berikan petunjuk, Allah Ta'ala pegang hati kita untuk sentiasa melakukan kebaikan. Okay, so insyaAllah hanya sampai di sini kita akhiri insyaAllah. Nantikan live Aisyah kan, untuk tahukan untuk tahu promo terkini kan, promo yang sangat best kan, daripada semalam malam tadi kan, tak stop-stop masuk Kalisha JE kan, banyak yang masuk promo mirror. Okay, so nantikan live Aisyah kejap lagi ni pukul 11. Okay, so sebelum nak akhir insyaAllah nak ajar ramai-ramai untuk subscribe kita punya YouTube channel. Okay, Arai Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad boleh subscribe, boleh like, comment, share ramai-ramai. Dan kita punya Telegram channel juga, okay, Arai Hijrah Global Sinan Berhad. Kita ada Instagram lagi satu, which is Arai Hijrah Global Sinan Berhad sebagai our backup account. Okay, kita ada Nur Hafizah Sa'ad. Okay, kita boleh follow kita punya TikTok Arai Hijrah. Okay, dan banyak lagi perkongsian insyaAllah yang kita akan sharekan. Okay, so insyaAllah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Sune Saleh. Sampai ada dekat Ari Hijrah lagi. Terima kasih Pak Isabel, Harith Zul, Rafiza, Syi Asli, Norizuddin Baharudin, Pan Hida Abdul. Okay, so assalamualaikum semua.